Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Militer Lila Wangsa dimanapun berada, kali ini Militer Lila Wangsa menampilkan tutorial bertajuk Membangun Prajurit TNI Kreatif dan Produktif. Yuk kita saksikan bersama video ini. Melihat potensi wilayah yang ada, khususnya di wilayah Satuan Korem 011 Lilawangsa, Provinsi Aceh memiliki potensi yang subur. Sebagai pimpinan Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Purmanto mencari solusi mengatasi pemikiran prajuritnya dalam hal yang positif. Sebagai pimpinan di TNI Satuan Korem 011 Lilawangsa dan Rem Kolonel Infanteri Purmanto tidak menginginkan para prajuritnya hanya terdiam diri selepas tugas. Ia pun berupaya agar para prajuritnya berkreatif dan produktif. Solusi itu ditemukannya Kolonel Infanteri Purmanto dengan mengajak dan mengajarkan para prajuritnya untuk berkreatif dengan memanfaatkan waktu luang dan lahan yang ada, yaitu dengan tujuan selain dapat meningkatkan pendapatan ekonomi sendiri, juga dapat menerapkan kepada warga masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing. Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Purmanto mengatakan, saat ini ia bersama prajuritnya melakukan panen perdana ikan lele. Ini adalah hasil kreatif yang dilakukan para prajuritnya. Ini dibuat oleh prajurit. Saya sebagai Danrem berinisiatif untuk supaya anak buah saya ada kegiatan, kemudian tidak disalurkan perang negatif. Salah satunya yang bisa mengedukasi, diantaranya adalah ternak budaya lele. Tujuannya yang pertama adalah untuk prajurit sendiri, yang kedua bisa juga mereka nanti pada saat kegiatan di lapangan sebagai babinsa bisa menularkan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi wilayah. Di mana di Aceh ini banyak potensi wilayah yang sebenarnya luar biasa, namun sering kita abaikan. Semua orang berorientasi mencari pekerjaan di kota. Sementara di kota nggak ada pekerjaan, di desa ditinggalkan, akhirnya karena tidak ada ide, tidak ada motivator, mereka ya waktunya habis untuk sebagai pengangguran saja. Padahal kalau dia mau mengelola potensi yang ada di desanya, salah satunya seperti ternak lele ini, sangat luar biasa. Harapannya kegiatan ini bisa menular kepada seluruh pemuda di Aceh, supaya pemuda kita ini bisa lebih produktif, harus mandiri. Ini sudah saya programkan, termasuk di tiap-tiap koramil juga sudah kita buat salah satu kegiatan judulnya Pemuda Produktif. Itu kita rekrut dari para pemuda pengangguran, kemudian di situ dikoordinir oleh Danramil dengan Babinsa membuat kegiatan ada ternak kambing, ternak ayam, macam-macam, termasuk perkebunan, sudah berjalan. Kreatif dan produktif merupakan impian dan cara pola pikirnya, karena Danrem mengaku bahwa dirinya sebelum menjadi prajurit TNI, ia merupakan dari keluarga sederhana, keluarga petani. Akan tetapi dengan doa orang tua dan semangat yang gigih, hingga dapat mengantarkannya menjadi seorang prajurit TNI lulus di Taruna Akmil. Saat ini ia menjabat sebagai Komandan Korem 011 Lilawangsa di Aceh. Begitupun putra-putrinya yang mengikuti jejak karirnya, yaitu sedang melaksanakan pendidikan di Taruna dan Taruni Akademi Militer. Demikianlah cuplikan kreatif budidaya ikan lele prajurit TNI Korem 011 Lilawangsa. Semoga dapat menjadi inovasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dan pada umumnya, upaya Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Purmanto bersama prajuritnya untuk membantu warga masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TNI Babinsa Produktif.